Ini keren juga nih guys, tapi belum dulu lah. Atau ini diambil juga nih? Ini udah 2, 3, udah 5 guys. So ini 6. Ntar sikat aja ya. Oke guys, kita kembali lagi di channel Agil Channel. Jadi gue udah sampai di rumah ya guys. Nah di sini saya akan membuka kemasan dari seri baja Blazers Hot Wheels ya guys. Jadi kemasannya seperti ini. Desain mobilnya cukup keren ya guys. Warna orange, ada hitam dan putih garis-garisnya. Jadi kita buka dulu ya guys. Jadi seharian tadi saya mencari Hot Wheels yang ada di supermarket terdekat rumah saya guys. Di sini kita coba buka pelan-pelan ya guys, dengan penuh rasa cinta. Jadi di sini saya buka pakai cutter. Sebenarnya gue nggak pengen buka kotak ya guys, sayang banget kalau dibuka. Duh, merinding gue guys saat membuka kotaknya. Jadi seri ini, mobil ini buatan Made in Malaysia guys. Nanti bakal gue belikan tracknya dan kita adu kecepatannya dengan Hot Wheels lainnya ya guys. Simak terus dan jangan lupa subscribe ya guys. Nah di sini mobilnya sudah terlihat jelas terlepas dari kotaknya. Jadi saya melihat detail-detailnya cukup bagus ya guys, cukup bagus, cukup rapi. Ini pembuatannya di tahun 2014 guys, mobil ini ya guys. Sekarang sudah tahun 2020. Ini buatan Malaysia. Kita coba letakkan di atas meja dulu ya guys. Cukup padat ya guys, mobilnya rapi, catnya juga rapi. Bagi kawan-kawan yang pengen membelinya bisa kunjungi supermarket terdekat di rumah kalian ya guys. Jadi kayak gini penampakannya guys. Dan ini ada samping, ada Tamiya kesukaan gua guys. Dan ini saat ditilik dari samping, dari kanan, dari sisi belakang, keren ya guys, ganteng sekali mobil ini ya guys. Nah, sekian dulu review hari pertama kita mobil Hot Wheels ini ya guys. Jangan lupa subscribe, like, komen jika kalian suka dengan video ini. Tunggu video Hot Wheels selanjutnya guys. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.